البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين عزني وعزكم الله، sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah al-qawaid al-fiqhiyah, setorkan terlebih dahulu pantun dari pertama sampai akhir yang kita bahas. Naam. Barakallahu fikum antum. Alhamdulillahil aliyil arfati jamil asya'i wal mutariqi. Bin ni'amil wasi'atil wazirah wa hikamil bahiratil katirah. Thumma salatu ma salamin da'imi ala rasulil kurasiyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-haizi maratibal fakhari. I'lamu dita anna afdolal minan ilmun yuzilu syakta angka waddaron wa yaksiful haqqa lidil kulubi wa yusilul abda ilal matlubi haris ala fahamkan al-kawaini jami'atil masaili syawaridi ditantabi fil ilmi khairu murtaqa wa taktabi sebelah ladhi qad mufiqa wa hadhi kawaidu nadam tuha min kutbi ahli ilmi qad hasal tuha jazamna ma'adhimu adri wa aqwa ma'ukhrani wal birri wa niyatun nasyatun sa'il al-amal bi salahu wa tasadil al-amal. Naam, ahsan. Tafadhal, irfa' Bismillah. Naam. Tafadhal. Fahris ala liter tati Assalamualaikum.
Naam, faddal. Naam, tafadhal. Sudah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-aliyy al-faqih wa jami' al-asya' wa al-mutarrif. Inna al-rasikah al-wazirah al-khas wal-hikam al-dahirah al-kathirah. Umma salatu ma' salamin da'i ala rasul al-qurashi al-khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-faizi maradil al-fakhari. Fa'ilam hujita anna akhtar al-minam ilmun yuzil shakka anka wal jarak wa yaksik al-haqqa lidil qulubi wa yusil al-adda ila al-matlubi fahris ala fahmika lil-qawa'idi jami'atin masa'idi shawaridi awa mitartaki kasimni khayra muhtata atakta subal al-ladhi qad wufiqa وهذه القواعد قواعد نظمتها من طلب أهل العلم قد حصلتها إذاهم المولى عظيم الأجر والعفر مع غفرانه والبر ونيتنا شرط بسائر العمل فيها الصلاة والفساد للعمل بسم الله biha salahu wal fasadu bil amal. Awa. Tafadhal. Alhamdulillahi al-'aliyyil 'azhim wa jami' al-asya'i wa al-mufarriqi bi al-ma'mil al-wasi' wa al-wazirah wa al-hikam al-bahirah al-kathirah. Thumma as-salatu ma' salamin da'imi 'ala ar-rasul al-qurashi al-khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari. I'lam hudita anna ahdul al-minan ilman yuzil al-shakka anka wa al-darab ويكسب الحق للقلوب ويرسل العبد الى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جميع المسائل الشوارد لتتقي العلم خير مرتقى وتقتدي سبل الذي قد وفقا فهذه قواعد نظمتها من قدر اهل العلم قد اسلطوها جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر ونيتنا شرط النساء الى الاعمال من الصلاه والفساد والعمل. ايوه تفضل. Alhamdulillah al-aliyy al-arfaqi jami'a al-ashya'i wal-mufarriqi lillahi al-wasi'ati al-wazira wal-hikam al-bahirati al-kathira thumma as-salatu ma' salamin da'imi ala rasul al-qurashi al-khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari ilam nujita anna akhbar al-minan ilman yuzibu shakka anka wad-daran wa yakshibu al-haqqa lidhi al-qulubi wa yusiru al-abda ila al-matlubi فاحرص على فهمك للقواعد جميع المسائل الشوارد لتتقي في العلم خير مرتقى وتقتدي سبل الذي قد وفقا
وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى أجيم الأجر الأقرى ذكراني والبر ونيتنا شرط النساء إلى العمل من الصلاة والفساد للعمل. أيوة نعم أنتم سدى أفعل سمعبونا بسم الله. Naam barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, masih seputar pembahasan mengenai wa niyyatuna syartun lis-sa'i lil 'amal biha salahu wal fasadu lil 'amal. Qala Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Fa min amsinati hadhil qa'idah, itu kemarin sudah kita baca ya, berikutnya berarti kata beliau di situ barakallahu fikum wa yuqal, dan dikatakan juga bal yusriya hadza ila sa'il mubahat, bahkan kaidah ini diterapkan kepada seluruh perkara-perkara yang mubah, karena perkara yang mubah itu nanti akan dinilai dapat pahala atau tidak tergantung dengan apa niatnya. Antum makan, minum, tidur, mubah enggak? Mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau antum niatkan dengan makan, minum, tidur tadi ibadah, biar semangat ibadahnya, semangat di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dapat apa? Pahala. Kata beliau wa yuqal, dan juga dikatakan bal yusriya hadza ila sa'il mubahat, bahkan hal ini pun juga diperlakukan kepada seluruh perkara-perkara yang mubah. Idza nawa biha taqawi ala ta'atillah, apabila dia meniatkan dengan perkara yang mubah tersebut, dia lakukan, dia laksanakan untuk memperkuat agar kuat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, au tawassul ilaiha, atau jadikan perantara untuk sampai kepada ketaatan kepada Allah, kal akli wasyurbi wannaum waqtisabil mal, seperti makan, minum, tidur, dan mencari harta, wan nikah, dan pernikahan, wal watfi, dan berhubungan badan, wa fil amati, dan juga na barakallahu fikum, na'am, membebaskan budak, idza qasada bihil ifaf abnam. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, na'am, dia berhubungan badan dengan istrinya atau berhubungan badan dengan budak perempuannya, idza qasada bihil ifaf, kalau tujuannya itu adalah ifaf untuk menjaga kehormatannya, au tahsil walad as-salih, atau tujuannya untuk menghasilkan anak yang saleh, au taksiril ummah, atau tujuannya adalah apa? Untuk memperbanyak umat. Itu semuanya perkara yang dapat pahala. Tergantung dengan apa tadi? Niatnya. Jadi orang menikah bukan semata-mata tujuannya nah barakallahu fikum agar punya istri, kemudian tidak yang lainnya, keliru. Paham ya? Tujuan pertama diantaranya untuk mewujudkan keluarga yang apa? Mawaddah sakinah warahmah. Kemudian tujuan yang berikutnya agar mendapatkan keturunan yang saleh. Diperbanyak nah barakallahu fikum anaknya, atau memperbanyak anaknya, memperbanyak umat, termasuk yang Rasulullah cintai dan Rasulullah sukai. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan tazawwajul walud wal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti dari kiamat. Syahidnya barakallahu fikum yang beliau sebutkan di sini, semuanya tergantung dengan niat dan tujuan. Perkara mubah ya hukumnya secara global mubah. Dia enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Tapi tergantung dengan niatnya. Antum makan, minum, dapat pahala atau enggak awal mulanya? Enggak dapat. Tapi kalau antum niatkan dengan makan dan minum itu agar kuat ibadahnya kepada Allah Ta'ala, dapat pahala. Tergantung dengan
niatnya. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Masyaallah. Sudah kita berdalil kan? Walaupun satu tapi lumayan. Nah, barakallahu fikum, yang jelas nah perlu diperhatikan baik-baik. Wa hauna, dan di sini maknan, ada suatu makna yang bagi atanabbuhlah, yang penting untuk kita perhatian terhadapnya. Wa dzalika, yaitu annalladhi yukhatib bihil 'abdu naw'an. Bahwasanya yang seorang hamba diajak bicara, nah barakallahu fikum, nah ada dua jenis. Alladhi yukhatab bihil 'abdu, yang seorang hamba diajak bicara itu ada dua jenis. Amrun maqsudun fi'luhu wa amrun maqsudun tarkuhu. Paham ya? Seorang hamba diajak bicara, nah, untuk suatu perintah atau larangan. Pertama kita lihat dua jenis itu, amrun maqsudun fi'luhu, sebuah perintah yang diinginkan untuk mengerjakannya. Salat, zakat, perintah atau bukan? Perintah. Diinginkan untuk apa? Mengerjakannya. Wa amrun maqsudun tarkuh, ada juga perintah namun yang diinginkan apa? Untuk meninggalkannya. Nah, perintah untuk meninggalkan maksiat, perintah untuk meninggalkan khamr, perintah untuk meninggalkan perjudian, minuman keras. Mohon insyaallah. Ayo na'am, kita lihat. Fa ammal ma'muru bihi fala budda fihi minan niyyah. Adapun perkara yang diperintahkan kepadanya, maka harus diiringi dengan niat. Jadi niatnya penting sekali, jangan sampai terluputkan. Fa hiya syartun fi sihhatih. Yang mana niat ini adalah syarat untuk dibenarkan apa? Na'am barakallahu fikum, amalan yang diperintahkan tersebut. Fa fi husuni as-thawab bihi, dan juga syarat untuk dia mendapatkan pahala. Kas-shalati wa nahwiha, seperti salat dan yang semisalnya. Kita baca sebelumnya kalamnya Al-Imam Al-Bassam rahmatullah alaih. Qala Al-Allamah Al-Bassam rahimahullah fi tawdih al-ahkam, tawdih al-ahkam, syarat terhadap apa? Al-Bassam punya syarah terhadap apa? Umdatul Ahkam, namanya Tafsirul A'lam, ya enggak? Kemudian tawdih al-ahkam ini syarah terhadap Bulughul Maram. Kalau tidak salah, syarah terhadap kitab Bulughul Maram. Nama Al-Bassam ini. Na'am barakallahu fikum Al-Bassam. Na'am Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ini punya dua kitab yang tebal. Nah, kitab yang masyhur yang dipelajari oleh para talabatul ilm di ma'had-ma'had atau di markis-markis Ahlus Sunnah, masalah fikih, syarah Umdatul Ahkam, namanya Taisirul A'lam. Taisirul A'lam. Pernah dengar itu kan? Nah, ada juga syarah Bulughul Maram, namanya Tawdihul Ahkam tadi. Tawdihul Ahkam. Berkata Al-Allamah Al-Bassam rahimahullah fi tawdihil ahkam al-umur bi maqasidiha, ya kan? Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Mafhum soal ini, semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Nah, dalilu hadalilnya qalluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Akhrajahu al-Bukhari min hadits Umar Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Beliau katakan akhrajal Bukhari mungkin dengan lafaz yang binniyat. Paham ya? Karena ada lafaz innamal a'malu binniyah, itu ada juga. Wa illa secara global muttafaqun alaih. Paham ya? Innamal a'malu binniyat, ada juga nama riwayat yang lain innamal a'malu binniyah, secara global hadisnya muttafaqun alaih. Mafhum? Ya, na'am. Ma'nal qa'idah lughatan, sekarang antum tahu apa sih qa'idah itu? Dikit-dikit qa'idah, dikit-dikit qa'idah. Apa itu qa'idah? Ma'nal qa'idah lughatan, makna qa'idah secara bahasa, al-umur jam'u amrin wa huwal hal. Maknanya adalah al-umur, nah perkara-perkara yang jamaknya adalah amr. Nah, ini lain lagi ya, dengan amrun yang artinya perintah. Karena kalau misalkan na barakallahu fikum, perintah itu nanti amrun jamaknya awamir. Paham ya? Amrun jawabannya jamaknya awamiru, itu perintah. Tapi kalau amrun jamaknya umur, itu maksudnya adalah apa? Perkara atau urusan terkadang. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Wa huwal hal, yaitu keadaan. Ya kan? Keadaan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ini beliau menjelaskan apa? Menjelaskan makna kaidah bukan kaidah secara zatnya, tapi kaidah di sini maksudnya makna kaidah al-umur bima qasidiha. Afan tadi kalau terkesan ana memaknakan kaidah ya. Kaidah itu memiliki makna sendiri. Kaidah itu semacam pondasi atau sesuatu yang kuat, mirip dengan rukun. Paham ya? Itu kaidah. Paham ya, pondasinya. Jadi kalau bangunan rumah atau masjid, pondasinya yang paling kuat yang mana? Yang paling bawah tadi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu, pondasi yang paling kuat. Nah, kata beliau, makna kaidah ini jangan gagal paham. Makna kaidah maksudnya apa? Makna kaidah al-umur bima qasidiha, itu maksudnya. Bukan kaidahnya ini maknanya apa, itu bukan. Paham ya? Lughatan secara bahasa al-umur jamu amrin. Paham belum? Al-umur jamu amrin.
Al-umur jamaknya dari jamak atau kata jamak dari amr, yang artinya apa? Perkara-perkara. Beda dengan amrun yang perintah. Kalau amrun yang perintah, jamaknya apa? Awamir. Jawabannya awamir. Mafhum? Ya, berikutnya. Wa wal hal, itu keadaan. Wal maqasidu, apa sih maqasid? Jam'u maqsad. Jamak dari suatu tujuan. Wa ma'nahu al-iradah wal 'azm. Maknanya adalah keinginan, iradah keinginan, wal 'azm keinginan yang kuat. Paham ya? Keinginan yang kuat, al-'azm, keinginan yang kuat. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah berazam, bertekad bulat, keinginan yang kuat, tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na, maknanya apa? Anna a'malal mukallafi wa tasarrufatihi takhtalifu nataijuha biikhtilafi maqsudish syakhsi wa ghayatihi. Perhatikan baik-baik ini. Maknanya adalah amalan-amalan orang yang terbebani syariat dan gerak-geriknya itu berbeda-beda hasilnya tergantung dengan perbedaan tujuan per individu tersebut dan na'barakallahu fikum puncaknya. Paham ya? Nah, sekarang amalan orang itu kan beda-beda. Sama-sama sholat, tapi tergantung dengan apa tadi? Niat dan tujuannya. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, amalan-amalan orang yang terbebani syariat mukallaf dan gerak-geriknya berbeda-beda hasilnya. Bikhtilafi, disebabkan karena perbedaan maksud syakhsi wa ghayati. Paham ya? Disebabkan karena perbedaan tujuan seorang per individu dan juga puncaknya apa? Tujuannya. Paham belum maksudnya? Antum sekarang sama-sama duduk di majelis ilmu, tapi kan kita enggak tahu isi hati orang tujuannya apa? Tujuan untuk bergaya atau tujuannya nanti biar mendapatkan gelar atau titel atau mendapatkan hadiah atau mendapatkan pujian kan lain-lain. Cuman sama-sama duduk di majelis ilmu. Mafhum insyaallah? Ayo nah, kita lihat. Kata beliau, nam barakallahu fikum famanil taqata luqatan famanil taqata luqatan yaqsidu akhdaha atau yuknam yaqsidu akhdaha li nafsihi. Barang siapa yang dia itu mengambil sebuah luqatah, luqatah itu barang temuan, mungkin pensil atau pena tapi jatuh itu punya orang, barang temuan. Barang siapa yang mengambil suatu barang temuan tapi dia menginginkan dengan mengambilnya itu untuk dirinya, mau kita ambil untukku misalkan, kana ghasiban, kana ghasiban, maka dia apa? Maka dia katakan ghasib. Nah, maksudnya bagaimana ghasib ini? Ini ada kemungkinan maknanya di sini. Nah, barakallahu fikum, maknanya di sini dia enggak mau mengumumkan gitu loh. Nemu dompet isinya 5 juta. Paham ya? Luqatah ini berarti mesti ambil lah untuk beli emas dapat sekitar 3 gram lah katanya. Paham ya? Dia ambil untuk dirinya sendiri. Ini ghasib dia. Yang benar bagaimana? Kalau luqatahnya itu lebih dari kadar yang harus dia umumkan, diumumkan. Tujuannya bukan untuk diri sendiri, diumumkan dulu. Nanti kalau selama setahun ternyata enggak ada yang mengaku barakallahu fikum, nam, maka barakallahu fikum boleh dimanfaatkan oleh dia. Boleh dimanfaatkan oleh dia, nam, barakallahu fikum. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sebelum setahun diumumkan kok ada yang ngambil, ya, ada yang minta dan sesuai dengan syarat-syaratnya serta peraturannya barakallahu fikum, nam, maka apa? Maka dikasihkan. Caranya kalau nemu emas misalkan, antum menemu emas bentuknya kalung 2 gram. Antum ngumumkannya jangan siapa yang kehilangan emas 2 gram berupa kalung, jangan gitu. Siapa yang kehilangan emas gitu. Karena nanti kalau gitu orang ngaku-ngaku. Paham ya? Orang akan ngaku-ngaku, oh, punyaku. Orang yang datang, kamu kehilangan emas? Iya, apa bentuknya? Gelang. Berarti bukan. Caranya gitu. Jadi kalau antum nemu emas 2 gram misalkan bentuknya apa? Kalung. Antum nyebarkannya, ngumumkannya jangan siapa yang kehilangan emas 2 gram kalung gitu. Paham ya? Jangan gitu, tapi siapa yang kehilangan emas di tempat ini jam sekian di area ini misalkan. Nah, nanti kalau ada orang datang ngaku-ngaku, anak kehilangan emas, Pak. Berapa gram? 1 gram. Berarti sudah bukan dia, bukan orangnya. Paham ya? Aku kehilangan emas, berapa? 2 gram. Apa bentuknya? Gelang. Berarti sudah bukan dia lagi. Apa maksudnya? Ada yang ngaku kehilangan emas, berapa? 2 gram. Bentuknya apa? Kalung. Di mana hilangnya? Di sini. Dan ternyata kriteria sifatnya persis dan dia nah barakallahu fikum bisa dikemungkinkan pemiliknya, kasihkan. Paham ya? Dibalikkan. Caranya gitu. Nah, jadi yang dilarang ini apa? Mengambil barang temuan tadi yang bernilai tujuannya untuk dirinya sendiri. Karena ghasiban, maka dia dikatakan ghasab. Paham ya? Orang yang dikatakan ghasab. Wa man taqataha li hifdhiha wa ta'rifiha wa raddiha li sahibiha mata dhahar kana aminan.
Masya Allah. Dan barang siapa yang mengambil barang temuan tadi itu untuk dia jaga, untuk dia umumkan, dan dia berniatan untuk mengembalikan kepada pemiliknya, kapan dia nampak, pemiliknya nampak, karena aminan, berarti orangnya terpercaya. Mafhum? Terkadang pernah kejadian, nemukan dompet orang, nah barakallahu fikum, ternyata yang nemukan ini orangnya jujur. Dibawa ada nomor teleponnya, ditelepon orangnya datang. Alhamdulillah mas sudah ditemukan, ya, terima kasih. Orang yang nemukan tadi dikasih uang 100.000. Paham ya? Boleh enggak diterima? Boleh enggak diterima? Boleh, hukum asalnya enggak ada larangan. Kan enggak minta dia. Dia cuma nemukan karena orang yang kehilangannya senang sekali ditemukan dompetnya tadi. Akhirnya setelah itu dia dikasih 100.000. Diterima enggak masalah? Kenapa? Barang temuan itu enggak bisa diambil. Enggak bisa diapa? Diambil. Siapa yang bilang? Ada anak kena. Barang temuan kita enggak mengambil upah dari kita menemukan itu, tapi orang ini ngasih. Kita enggak masang barang siapa mau datang ke sini silakan, tapi nanti kasih upah, enggak ada. Dia nemukan, diumumkan. Ternyata orangnya datang, berterima kasih, ngasih hadiah untuk kita. Kita kan enggak minta upah. Itu boleh. Yang dilarang mungkin ini ada nemu barang, dompet sekian-sekian isinya sekian. Mau tak ambil, ada syaratnya, upahnya sekian. Nah ini. Ini dilarang, kalau dia pasang upah tadi dia dilarang, tapi kalau dia enggak pasang balas syai, cuman dia mau mengembalikan, ternyata orangnya bersyukur itu loh, terima kasih, ngasih uang 100.000. Paham ya? Itu kan kita enggak minta, itu boleh diambil. Paham maksudnya? Ayo nam seperti itu. Naam. Jadi terkadang seperti itu terjadi ya. Ayo naam. Kita lihat kata beliau di sini, wa kana annal fi'la yatakayyaf hukmuhu. Naam. Wa kana annal fi'la yatakayyaf hukmuhu fi ahkamid dunya bina'an ala qasdi fa'ilihi. Dan terkadang perbuatan itu digambarkan hukumnya, nah, dalam hukum-hukum atau perkara dunia, binaan dibangun di atas tujuan pelakunya. Hukumnya itu nanti akan muncul dengan gambaran-gambaran, nah barakallahu fikum, sebatas apa? Tujuan pelakunya apa? Paham ya? Kita enggak bisa ngukumi awal mulanya. Kemarin apa seperti orang bawa apa kemarin? Tangga, mikul tangga gitu, kita enggak bisa ngukumi dia haram, berdosa, antum ittaqillah, enggak bisa. Dilihat dulu tujuannya itu apa tangga dibawa tadi. Paham ya? Ternyata dia bawa tangga untuk mencuri, baru kita hukumi. Mahum seperti itu. Naam. Fakadhalika yatarattabu alaihi min jazail akhirah bisawabi wal iqab hasba qasdih. Demikian pula naam memberikan pengaruh terhadap perbuatan tersebut, yaitu apa balasan di akhirat berupa pahala maupun hukuman tergantung dengan apa? Qasdih, niatnya. Paham ya? Tergantung dengan niatnya. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, kata beliau, wa hadhihi qa'idatu 'ala naam widazatiha zatu ma'nan 'am yashmal kullama yasdur 'anil insan min qawlin aw fi'lin. Dan kaidah ini, naam barakallahu fikum, secara globalnya dia memiliki makna yang umum yang mencakup setiap perkara yang muncul dari manusia berupa ucapan maupun perbuatan, tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi ada orang yang misalkan ngasih harta sekian-sekian M misalkan. Kita awal mulanya enggak tahu niatnya. Hukumnya secara global. Paham ya? Ya, semoga dia berbuat baik. Nanti ternyata kok niatnya dia biar dipuji, baru ada hukum yang lain. Oh, ternyata riak niatnya ya. Baru dia bisa dihukumi. Mahfum insyaAllah ya. Seperti itu. Jadi ucapan ataupun perbuatan tergantung dengan niat dan tujuannya. Mahfum. Dia dapat pahala ataukah dosa. Kalau ucapan contohnya apa contohnya? Nah, kalau contohnya apa? Ucapan baru bisa dinilai contohnya apa? Ucapan yang kelihatan dohirnya bagus tapi ternyata jelek, kemudian dapat nah barakallahu fikum hukuman karena niatnya yang buruk. Contohnya apa? Menasihati. Apa? Menasihati. Paham ya? Dia nampakkan menasihati. Paham ya? Tapi tujuan dia lain, bukan tujuan menasihati. Ada unsur di balik itu apa? Untuk menjatuhkan misalkan. Paham ya? Biar dia jatuh, biar dia nanti nah barakallahu fikum orang jauh dari dia misalkan, jalanin tujuannya. Atau berdebat. Berdebatan dengan ucapan ya. Tujuannya berdebat dia ngapain? Tujuannya biar dikatakan orang ahli debat. Nah, sudah niatnya sudah keliru. Padahal kita lewati kan tujuan perdebatan adalah untuk apa kemarin? Li idharil haqqi wa ibtali al batil. Untuk menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani wa zakumullah, kita lanjutkan kalamnya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, wa amma ma yuqsadu tarkuhu
Adapun yang diinginkan untuk meninggalkannya adalah, adapun perkara yang diinginkan untuk meninggalkannya adalah ka'izalatin najasa, seperti menghilangkan benda-benda atau barang najis, fisaub, baik yang ada pada pakaian, wal badan atau yang ada pada badan, wal buk'ah, buk'ah itu tempat duduk atau tempat tinggalnya. Paham ya? Nah, ada benda najis, nah dia hilangkan. Paham ya? Niatnya ngapain dia? Niatnya menghilangkan benda najis tersebut. Wa ka'ada'id duyun wal wajibah, dan juga seperti menunaikan, membayar hutang-hutang yang wajib. Ini termasuk apa? Yang diinginkan dengannya meninggalkannya. Harus butuh niat. Niatnya ngapain antum menghilangkan najis dari kamar mandi niatnya? Paham ya? Niatnya biar di dapat gelar bersih misalkan, atau biar dikatakan orang ini sangat bersih misalkan, enggak dapat pahala. Paham ya? Tapi kalau diniatkan adalah ibadah, biar orang nanti bersuci enak, kemudian aman dari najis, insyaallah yujar dapat pahala. Mau insyaallah ya? Nah, pada pakaian contohnya antum ada pakaian yang terkena kotoran cicak. Kotoran cicak itu termasuk kotoran yang bisa dikatakan khas dimanapun di luar Jawa, di dalam Jawa, luar negeri, dalam negeri, sana hitam putih warnanya. Paham ya? Kalau enggak percaya buktikan saja. Nah, barakallahu fikum, benar atau enggak? Hah? Benar. Nah, kalau antum enggak percaya buktikan sendiri. Dan baunya enggak enak. Ini termasuk sebutan para ulama ta'um bihi balwa. Ta'um bihi balwa maksudnya hampir semua orang itu terkena dengan apa? Gangguan itu. Hampir di mana saja. Kalau ada cicak biasanya ada kotorannya itu. Paham ya? Dan baunya bukan main. Nah, apakah najis atau bukan? Najis atau bukan? Kotoran cicak? Najis bukan? Bukan najis. Termasuk perkara yang kotor. Jadi dibersihkan saja enggak perlu wudu lagi. Nginjak kotoran cicak, wah batal wudunya. Berarti belum paham. Paham ya? Itu masuk dalam kategori nanti barakallahu fikum kotoran-kotoran yang hampir manusia itu enggak bisa mengelak darinya. Ta'um bihi balwa, maksudnya sudah terlanjur bala ujian seperti ini menyeluruh gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Antum saksikan aja kotoran cicak bagaimana? Kecil, hitam, putih, baunya subhanallah. Paham ya? Antum saksikan aja, itu enggak najis tapi kotor. Jadi antum bersihkan saja. Nah, barakallahu fikum, enggak perlu antum bajunya cuci kemudian lah kenapa? Kena najis. Apa najisnya? Kotoran cicak? Enggak najis. Paham ya? Enggak najis. Naam. Walaupun ada khilaf namun yang rajih tidak najis. Naam. Kita lihat berikutnya, fa amma bara'atu dhimmah minan najasah idza azalaha. Adapun berlepas diri dari tanggung jawab, berlepas diri dari tanggung jawab atau dari tanggungan minan najasah berupa perkara yang najis, sesuatu yang najis, idza azalaha apabila dia menghilangkannya, wadduyun idza qadaha dan hutang-hutang apabila dia telah membayarnya, fala yushtaratu lahan niyyah. Ini perhatikan baik-baik ini. Nah, untuk antum meniatkan berlepas diri dari tanggungan itu enggak dibutuhkan niat. Oh ya, mau enggak mau niat atau enggak bayar hutang gitu loh. Misalkan itu bayar hutang, niat atau enggak niat ya harus bayar. Ya enggak? Karena apa? Karena antum mau enggak mau tetap dituntut untuk berlepas diri dari tanggung jawab ini. Paham ya? Nah, ana belum ada niatan bayar hutang misalkan. Itu lain lagi niatan dibalik itu, tapi untuk masalah bayar hutang, niat atau enggak niat harus bayar gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa tabra'ud dhimmah, na'am walau lam yanwi. Nah, maka tanggung jawab pun apa? Akan tertunaikan dan akan hilang tanggung jawabnya walaupun dia enggak meniatkan. Antum bayar hutang 5 juta misalkan, walaupun enggak meniatkan dengan niat yang lainnya, tetap sah enggak bayar hutangnya? Sah enggak bayar hutangnya? Sah-sah saja. Paham ya? Antum punya hutang misalkan di toko sebelah 1 juta. Antum datang enggak niat sama sekali. Wah, ada 1 juta nih, bayar hutang. Sah enggak bayar hutangnya? Sah-sah saja, enggak butuh niat. Paham ya? Nah, karena dalam rangka untuk berlepas diri dari tanggung jawab tadi. Dalam rangka untuk berlepas diri dari apa? Tanggung jawab. Kita lihat. Wa amma husulus sawab 'alaiha. Tapi kalau mau dapat pahala, fala budda fihi min niyati taqarrub ilallahi fi hadza. Diniatkan double. Taqarrub. Niatnya apa? Untuk mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ini, wallahu a'lam. Antum bayar hutang, ana bayar sekarang aja dalam rangka agar mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membayar hutang segera. Karena apa? Matlul ghani dzulmun. Penundaan untuk bayar hutang dari orang yang kaya mampu bayar hutang itu adalah kezaliman. Na'am barakallahu fikum, itu adalah kezaliman. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan kalau sudah punya uang cukup bayar hutang segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Nah, perkara lupa lain lagi urusannya. Tapi kalau sengaja menyengaja untuk enggak mau bayar hutang, wah
kayaknya si Fulan ini kayaknya enggak butuh uang ini. Sudah tahu kalau si Fulan itu memang orang kaya gitu loh. Dia pinjam dari si Fulan orang kaya. Dan dia merasa wah si Fulan enggak butuh uang. Padahal kita enggak tahu keadaannya. Akhirnya dia mengulur-ngulur, enggak mau segera bayar hutang, ini keliru. Paham ya? Nah, kapan saja dia butuh atau enggak butuh, hutang itu tanggung jawab, dibayar barangkali kalau seperti itu. Jangan sampai ada di benak-benak kita, karena sebagian orang seperti itu ngelihat tuh. Si Fulan ini masih kaya aja ini. Enggak, bayarnya nanti ajalah, santai dia, padahal uang sudah ada. Segera. Nah, karena termasuk penghalang, penghambat masuk surga orang jihad fisabilillah saja yang seharusnya selamat dan juga langsung Allah telah jamin yang surga, penghalangnya apa di antaranya? Dain, hutang. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi kalau antum punya hutang, khawatir nanti misalkan meninggal dunia, enggak ada yang tahu, catat. Hutang toko sebelah 1 juta misalkan. Di koperasi misalkan kantin 5 juta misalkan. Di toko pojok 2 juta misalkan. Tulis semuanya. Jadi nanti kalau antum meninggal dunia itu orang ahli warisnya atau keluarganya tahu, oh ini hutang si fulan, fulan sekian sekian sekian. Bisa dibayarkan. Karena apa? Sudah kita lewati kemarin, pengaruh daripada hutang tersebut itu nanti apa? Ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan, tarikah harta warisan yang tinggal tadi. Enggak bisa antum bagi kecuali sudah apa? Tertunaikan semuanya. Pertama kali dilihat dulu punya hutang enggak? Punya hutang. Dah. Hutang. Kemudian untuk penyelenggaraan jenazah ini pakai uang mana? Uang peninggalan si mayat tadi. Mulai dari ambulannya, gali kuburannya, sekarang orang gali kuburan dibayar. Paham ya? Nah, jarang sekali yang inisiatif, jarang sekali walaupun ada. Paham ya? Kemudian sekarang juga jarang sekali orang langsung mau mikul gitu, pakai ambulan. Praktis kata mereka. Paham ya? Walaupun abdulnya mikul kalau seandainya jarak dekat. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu semua selesai, lihat, dia punya wasiat enggak? Oh iya punya wasiat. Apa wasiatnya? Wasiatnya katanya tanah yang sebelah itu 1 hektar dikasihkan si fulan. Paham ya? Ternyata harta yang dikasihkan itu melebihi 1/3 hartanya. Yang si fulan tadi hanya dapat 1/3 saja, enggak bisa lebih dari itu. Karena wasiat itu enggak boleh lebih dari 1/3, paling banyak 1/3 as-sulus wa sulus katsir. 1/3 sudah banyak kata Rasulullah. Kisahnya siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika sakit parah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya anak ini adalah aku adalah orang dumalin, orang yang punya harta. Dan aku tidak meninggalkan ahli waris kecuali satu anak perempuanku. Nah, apakah boleh aku sedekahkan, aku wakafkan hartaku seluruhnya atau sebagiannya?" Kata Rasulullah, "La." Nah, 2/3 Rasulullah, "La." Setengahnya Rasulullah, "La." Nah, kemudian apa? 1/3 Rasulullah, "As-sulus wa sulus katsir." 1/3 sudah banyak. Maksudnya paling maksimal 1/3 saja. Lebih dari itu jangan. Maksudnya ya, itu kalau wasiat berupa apa? Harta. Enggak boleh diwasiatkan untuk ahli waris. Kalau harta itu antum wasiatkan jangan ke ahli waris tapi ke orang lain. Ahli waris sudah dapat sendiri nih bagian ahli waris tadi. Kalau wasiat. Tapi kalau wasiat berupa ketakwaan umum enggak? Umum enggak? Umum ahli waris atau semuanya dapat takwa. Usikum bi taqwallah umum. Nah, seperti itu. Allahu musta'an. Ikhwani fi din azza nazakumullah kata beliau sini. Naam barakallahu fikum. Sudah selesai tadi ya? Sudah selesai. Insyaallah taala yang berikutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Namun kita baca dulu pantunnya untuk dipersiapkan dihafal. Ya, yang akan datang nanti mengenai pembagian apa? Darul mafasid atau jalbul masalih. Naam, itu menolak kerusakan-kerusakan atau mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi. Fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi, itu yang dihafal nanti insyaallah taala. Na barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.